apa yang akan kamu lakukan? Saat kamu berjuang untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi kamu tetap kalah tiap hari. Apa yang akan kamu lakukan? Saat kamu kehilangan pekerjaan, kamu mengalami kebangkrutan, kamu ditinggalkan orang-orang tercinta, kamu kehilangan semangat, kamu kehilangan semuanya, apa yang akan kamu lakukan? Ketika kamu menyerah, ketika kamu kalah oleh pikiranmu sendiri, maka semua sudah selesai. Masalahmu adalah, ketika kamu sering mengalami kekalahan, maka itu yang membuatmu ragu. Karena sering mengalami rasa sakit, maka itu yang membuatmu menjadi takut. Kamu punya pilihan untuk merespon rasa sakit dan kalah itu. Ada orang-orang yang merespon kekalahan dan kesakitan itu dengan tidak keluar dari kamar, merenungi dan meratapi nasibnya setiap hari. Ada orang-orang yang merespon kekalahan dan kesakitan itu dengan menyalahkan orang lain, menyalahkan aturan, dan mengkambing hitamkan keadaan. Ketika kamu merespon dengan cara-cara tersebut, berarti semua sudah selesai. Tapi, ada orang-orang yang merespon dengan menjadikan kekalahan dan kesakitan itu sebagai kekuatan untuk bangkit lebih hebat dari sebelumnya. Apakah mereka menangis? Pasti, tapi itu tidak akan lama. Apakah mereka bersedih? Pasti, tapi itu hanya untuk sesaat. Kenapa? Karena mereka sadar, mereka harus bangkit dan kembali berjuang untuk memenangkan hidup mereka. Ketika kamu bangkrut, kamu bukan orang pertama yang bangkrut, dan kamu juga bukan orang yang terakhir. Ketika kamu ditipu, kamu bukan satu-satunya orang di dunia ini yang kena tipu. Ketika kamu bercerai, kamu bukan orang terakhir di dunia ini yang bercerai. Semua orang pernah mengalami kegagalan dan kesakitannya. Tapi perbedaannya adalah cara merespon kekalahan dan kesakitan tersebut. Ketika kamu memilih untuk berjuang, maka kamu juga harus siap untuk kalah. Saat kamu kalah, orang-orang akan meninggalkan kamu. Mereka mulai tidak percaya dengan dirimu. Saat kamu kalah, orang-orang akan mulai meninggalkan kamu. Mereka mulai tidak percaya dengan dirimu. Saat kamu mengalami kesakitan, orang-orang akan mulai menjauh dari kamu. Mereka sudah tidak mengharapkan kamu lagi. Tapi percayalah, saat-saat itulah kita jadi tahu mana orang-orang yang mencintai kita dan mana orang-orang yang hanya berada dalam senangnya kita saja. Air mata yang jatuh dari matamu, kesakitan yang dialami oleh jiwa dan ragamu akan menjadi sia-sia bila kamu tidak mencoba untuk bangkit lagi. Jadikan air mata itu, kesakitan itu, penghinaan itu sebagai kekuatan untuk terus melanjutkan perjuanganmu. Jangan berhenti walaupun kamu harus merangkak dengan berlumuran darah. Hidup itu penuh dengan kejutan-kejutan. Kadang semua yang sudah kita rencanakan dengan sempurna tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Akhirnya kita goyah dan itu yang membuat kita menjadi berlutut dan menyerah. Tapi jangan pernah keluar dari arena pertempuran. Lakukan terus, berjuanglah sampai titik darah penghabisan. Tidak ada yang tidak mungkin, kawan. Tidak ada yang tidak mungkin. Selama kita tidak pernah menyerah, maka kita akan selalu punya kesempatan untuk menang. Saat kamu mengalami kesakitan dan kekecewaan, dunia akan menganggapmu tidak ada. Semua orang menganggapmu bahwa kamu sudah gagal. Tapi selama kita terus bergerak, maka kemungkinan itu akan selalu ada. Kalau orang-orang lain bisa melewatinya, insya Allah kamu pun pasti bisa melewatinya. Berjalanlah terus, selalu katakan kalau kamu pasti bisa. Berjalanlah terus dan terus katakan bahwa suatu hari nanti akan menjadi hari saya. Jangan pernah berhenti berjuang, jangan pernah menyerah. Sudah banyak uang yang kamu investasikan untuk usahamu. Sudah banyak air mata yang jatuh dari perjalananmu. Sudah banyak doa yang datang dari orang-orang yang kamu cintai. Kamu sudah membayarnya begitu banyak. Kawan, dengarkan saya. Saya tidak mencoba untuk menghentikan apa yang sudah kamu lakukan. Saya tidak akan menganggapmu bodoh karena memilih untuk menyerah. Tapi tolonglah, berdiri satu kali lagi. Dendammu harus terbalaskan, bangkit satu kali lagi. Jangan jadi orang kebanyakan yang saat dia gagal, dia mengalami rasa sakit, dia mengalami masalah,
dia mengalami putus asa, dia akan berhenti dan menyerah. Kamu berbeda. Kamu adalah bintang di tengah gelapnya malam. Kamu adalah mata air di tengah luasnya gurun pasir. Kamu adalah harapan. Kamu ditakdirkan menjadi seorang pemenang. Nikmati kesakitanmu. Di akhir rasa sakit akan ada hadiah yang indah menunggu kamu di ujung sana. Di akhir rasa sakit, kamu akan merasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di akhir rasa sakit, kamu akan bahagia karena sudah menunaikan janjimu kepada orang-orang yang kamu cintai. Kawan, dengarkan saya. Berhentilah untuk menangis. Energimu harus kamu simpan untuk pertarungan berikutnya. Walaupun sekarang kamu lagi mengalami badai yang hebat, tapi badai itu akan segera berlalu. Percayalah, saya tidak peduli berapa lama yang kamu butuhkan untuk membangun bisnismu. Bertahanlah. Saya tidak peduli berapa lama yang kamu butuhkan untuk lulus dari kuliahmu. Teruslah melangkah. Kamu harus terus belajar. Kamu harus terus menulis. Kamu harus terus bernyanyi. Kamu harus terus membuat konten. Kamu harus terus berlari. Kamu harus terus berjuang. Kamu harus terus berlatih. Jaga konsistenmu, karena konsisten yang akan membuat dirimu menjadi pemenang. Dan jika kamu bertahan, setiap badai yang datang pasti berlalu. Nikmati rasa sakitmu, wujudkan impianmu, teruslah melangkah, dan jangan pernah menyerah.